Ya semua burung dijual. Oh, di sini? Iya. Ya, jenis-jenis jenis-jenis burung dijual. Kan. Ini biasanya burungnya dikasih makan apa aja sih, Pak? Biar sehat gitu. Kalau makanan biasa emang dasar istilah makanan pokoknya dia aja, kayak merpati ya jagung, nasi, beras. Kan begitu. Kalau misal kayak kenari atau parkit kan millet, jawawu, kan begitu. Perawatannya itu cukup mahal atau emang standar, Pak? Standar. Standar ya, Pak? Standar. Ya, perawatannya kan cuma jemur aja, mandiin jemur. Biasanya tuh abang ini beli kalau sini nyari burung jenis apa sih, Pak? Kenari. Kenari ya? Iya. Kenapa? Alasannya beli nyari kenari tuh apa? Kalau kenari kan bisa buat masteran burung yang lain, karena kenari tuh berisik suaranya. Buat abang pakai buat kontes juga nggak sih? Enggak sih, saya jual sih kadang. Saya jual buat kontes juga. Oh, jadi kadang ya nyeting juga sih. Di setting untuk dibuat lomba. Oh, buat lomba ya. Lomba juga biasanya. Ada sih kita. Saya khusus nyeting doang sih katang biasanya. Oh, ya. Jadi kenari itu berapa, Pak? Tergantung warna sih kalau kenari. Ada yang ya standar, ada harga yang 300, 2,5, 400, ya tergantung seri sih. Seri kenari kan banyak-banyak. Serinya banyak. Tadi kan kita naik depan, Pak, katanya tuh ada losbird sama kenari, itu kan yang paling unggul ya, Pak? Yeah. Apa sih, Pak, menurut Bapak bedanya kenari sama losbird? Ya, itu kalau yang tadi bilang, kenari itu kan bisa buat masteran burung yang lain. Contohnya kayak murai, terus kacer, itu juga bisa buat masteran. Si kenari itu kan kenari bunyi terus, berisik gitu kenari.